Laga kata tersaji saat dua pasangan Indonesia saling berhadapan di babak final Victor Axis Jakarta Open 2017 di Gelanggang Remaja Tanjung Priuk hari Minggu. Di turnamen berlevel International Challenge ini, Renaldi Samosir yang berduet dengan Hediana Juri Mabela berhasil meraih juara di nomor ganda campuran, kelompok usia di bawah 19 tahun. Mereka mengalahkan Daniel Martin dan Indah Cahya dengan skor 21-12, 17-21, dan 21-11. Wakil Indonesia lainnya, Fiananda Bintang Raketa, keluar sebagai juara tunggal putri kelompok usia di bawah 15 tahun. Ditantang unggulan ketiga asal Thailand, Kayanat Sutchoichom, Bintang yang hanya menduduki unggulan ke-12 membuat kejutan dengan memenangi laga 2-3-2-1, 21-12. Sementara satu pebulu tangkis Indonesia, Iqbal Dias Saputra, yang turun di sektor tunggal putra kelompok usia di bawah 15 tahun, harus puas menempati posisi runner-up. Hanya dalam tempo 30 menit, Iqbal menyerah dari wakil Malaysia Chen Yi Ong, 2 set langsung, 21-17, 21-13. Aisyah Wiyati, Genadi Adha, Kompas TV, Jakarta.